Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Di kesempatan siang ini saya sedang berada di salah satu gunung yang kemarin ada sosok anehnya. Karena kemarin nggak bisa melanjutkan dikarenakan hujan ya teman-teman. Jadi sekarang saya mau melanjutkannya, dan kali ini saya sendiri karena Mas Doblenya lagi kerja. Kemarin sebenarnya saya sudah kesini juga, tetapi nggak dapat apa-apa. Jadi hari ini saya mencobanya lagi, mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan sosok tersebut ya teman-teman. Ini saya menyalakan kamera di sini berhubung lokasinya sudah dekat. Barangkali nanti setelah sampai lokasi langsung bertemu dengan sosok tersebut. Jadi nggak kehilangan momen teman-teman. Ini sangat menanjak teman-teman. Jadi lumayan ngos-ngosan teman-teman. Aduh. Ya teman-teman, mungkin teman-teman masih apal dengan lokasi ini karena kemarin saya waktu hujan melewati lokasi ini. Aduh, mungkin saya akan turun karena lokasi yang kemarin itu ada di bawah sana. Karena saya sendiri masih penasaran, jadi saya harus ketemu lagi dengan sosok tersebut biar saya nggak penasaran lagi ya teman-teman. Oh iya ya teman-teman, untuk yang Jalangkung itu orangnya sudah sembuh, tinggal perawatan medis saja, dan itu sudah ditangani sama yang lebih berwajib. Untuk orang-orangnya yang masih hidup mau saya ambil videonya, ternyata dia tidak mau, jadi ya nggak masalah ya, yang penting semuanya selamat dan baik-baik saja. Astagfirullah. Ini saya yang mencurigai tempat-tempat yang seperti ini. Ada kemungkinan tempat-tempat seperti ini buat sembunyi oleh makhluk itu. Tetapi untuk saya sendiri mau ke sana kurang berani karena takutnya ada ular. Mungkin akan saya pantau saja. Mudah-mudahan dia bisa keluar. Nih teman-teman, saya akan coba turun dulu karena kemarin lokasinya di sekitaran sini.
nggak ada suara apa-apa, nggak ada yang mencurigakan ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin daripada kelamaan, nanti akan saya nyalakan kameranya kembali apabila sudah ada hal yang mencurigakan. Syukur-syukur sudah ada sosok tersebut. Ini ya teman-teman, ini malah hujan lagi. Takutnya dia bersembunyi di tempat seperti ini. Jadi karena ini hujan, jadi terpaksa saya masuk ke semak-semak seperti ini. Hitam-hitam apa ya? Teman-teman, ini teman-teman bisa lihat nggak nih? Astaga. Astaga. Ini teman-teman sangat jelas. Itu orang ya teman-teman, bentuknya orang loh. Itu ini bukan apa namanya, bukan siluman atau bukan jin ya, tetapi ini manusia. Tadi teman-teman saya ini soalnya hujan, aduh. Teman-teman sangat jelas ya. Ya, saya akan mencoba mendekat. Bingung ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman, mohon maaf ya teman-teman, karena sosok ini mungkin nggak tahu bahasa saya dan saya juga nggak tahu bahasa dia. Dia hanya menggeleng-gelengan kepala, jadi saya nggak bisa mencari informasi tentang dia. Ini teman-teman ya, saya ambil gambarnya saja biar jelas. Kulitnya hitam, rambutnya panjang. Astagfirullahaladzim.
Saya rasa sosok ini tidak mengganggu ya teman-teman. Buktinya kemarin saja waktu saya kesini nyari video tetapi nggak dapat, nyari sosok ini tetapi nggak dapat. Saya melihat di sini ada orang lagi nyari rumput, dan yang nyari rumput itu malah tidak tahu sosok ini, tidak pernah melihat juga. Jadi saya yakin sosok ini tidak berbahaya dan tidak jahat. Dia di sini hanya hidup mencari makan. Ini mudah-mudahan kamu tahu bahasa saya ya. Saya cuma minta kalau bisa makan ya silahkan makan, tetapi jangan merusak tanaman warga. Kasihan warga di sini menanam seperti ini kan untuk dimakan. Jadi kalau kamu mau makan ambil saja secukupnya, jangan dirusak. Ya saya nggak tahu ya teman-teman, dia mengerti apa tidak bahasa saya, tetapi yang penting saya sudah berusaha, mudah-mudahan dia mengerti. Padahal saya jaraknya tadi sangat dekat ya, tetapi sosok dia tidak menyerang sama sekali dan tidak merespon sama sekali. Jadi mungkin video hari ini cukup ya, saya akan pulang karena yang penting saya sudah bertemu dengan sosok ini dengan sangat jelas dan sangat dekat. Dan saya meyakini sosok ini adalah manusia, cuman nggak tahu ya manusia suku apa atau apa itu saya nggak tahu. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya perlihatkan. Mungkin besok-besok saya akan cek ke sini lagi. Kalau dia emang masih di sini, berarti emang dia tinggalnya di sini. Dan akan saya cek, karena siapa tahu mereka nggak hanya satu. Mungkin ada kelompok-kelompok begitu. Tetapi karena ini hujan dan sosok ini juga tidak bisa ditanya, saya pun nggak mengerti bahasa dia. Jadi mungkin cukup ya, karena ini hujannya semakin deras. Saya tinggal ya. Bismillah. Ini kakinya ada ular ya teman-teman. Bismillah, bismillah. Nah, di sini lumayan nggak kehujanan teman-teman. Ini saya berteduh di sini. Oke ya teman-teman, untuk video hari ini mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur, karena tujuan dari saya hanya menghibur, tidak ada maksud lain selain menghibur. Jadi tolong jangan diperdebatkan, cukup dinikmati saja. Terima kasih, dan apabila ada salah kata, perilaku, perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.